Simbiosis aneh antara ikan mutiara dan tripang. Ikan mutiara adalah ikan yang suka hidup di dalam tubuh inangnya. Salah satunya adalah tripang. Karena tripang bernafas lewat anus, ikan mutiara masuk ke dalam tubuh tripang lewat jalur tersebut. Hal ini bisa terjadi dengan dua cara. Pertama, dia menerobos masuk ketika anusnya terbuka. Kedua, dia akan mengarahkan ekornya terlebih dahulu dan membiarkan dirinya dihisap oleh tripang. Ikan mutiara dan tripang biasanya memiliki hubungan bersifat komensalisme. Itu karena tripang tidak mendapatkan manfaat apapun dan ikan mutiara mendapatkan keuntungan karena terlindung dari predator. Gimana menurut kalian tentang ikan mutiara ini? Silakan tulis di kolom komentar.